kayaknya. Okey, sekarang ni Masjid Al-Aqsa terletak di tepi barat. Kalau tengok dalam peta peta apa ni, peta Palestin, peta negara Palestin, dia terletak dalam tebing barat. Jadi memang dalam kawasan Israel. Dan memang sekarang tak ada siapa yang protect. Nak tanya siapa protect ni? Ramai ni. Pasal masjid dia sampai. Masjid Al-Aqsa ni kita kena ingat dia macam Masjid Haram. Nak buat macam mana, buatlah. Kamu hantar tentera berkuda, tentera gajah, Abraha nak meruntuhkan Kaabah, apa yang berlaku? Allah akan protect masjid dia. Allah akan protect masjid dia. Cuma orang yang nak protect tu ni dia. Memang tu, masjid Al-Aqsa memang dalam kawasan sana dan memang tak ada nak buat apa sekarang ni. Dia orang gali bawah lah, nak buat tu lah, tapi sampai setakat ni tak jadi lagi. Ya? Nak dia nak buat sana tu sebagai istana Haikal ya. Bagaimana untuk betul-betul keep update dan dengan barang-barang yang perlu diboikot? Adakah terdapat seberapa besar untuk boikot ni? Yang saya sedia update. Apa yang telah dilaksanakan untuk menyediakan alternatif kepada barang-barang jenama yang telah diboikot? Okey. Nak tanya. Tak makan burger McDonald's, lapar ke? Tak pergi Starbucks ke Bulu nanti, tak kena kopi dia. Kopi Radik kan ada, kopi Radik. Sama saja dia kopi Radik. Mesti ada, pengedar ada. Saya jumpa student dekat UK mana juga, ada pengedar pusher dia. Pusher kopi Radik, mesti ada. Kan? Tak kena kopi Starbucks, tak kena ganti kopi Radik. Dan kita pun hanya fokus pada tak banyak, banyak barang. Coca-Cola, tak minum kok, gantilah dengan orang. Tak kegulung. Boleh, boleh buat sebenarnya. Ya? Boleh buat. Cuma sekarang ni, kadang-kadang buat, kita nak kasih impact pada dia orang. Memang terkesan. Kerana itulah di Europe, dia mengadakan BDS. Boycott Divestment Sanction. Itu lagi teruk. Dia orang boycott supermarket, boycott tu, boycott ni. Itu BDS tu, di negara Eropah. BDS, biasa masuk website tengok. BDS, Boycott Divestment Sanction. Lagi teruk. Dengan kempen, segala-gala kempen. Di Europe memang hebat benda tu. Di Europe, ya. Pasal apa ini orang Islam pun nak, akan boycott apa ni. Jadi kita orang Islam ni, tukarlah benda yang lain tu. Tak minum Milo, minumlah Biko ke, Ovaltine ke, atau lain-lain koko ke. Ya tak? Tak ada Milo, tak lah. Tak ada kan. Jadi benda-benda alternatif sebagainya. Tak beli jeans gap, belilah jeans yang murah-murah sikit. Bandel kat Malaysia murah je dia, RM10 satu. Ya tak? Bandel kat Malaysia kan? Boleh beli. Sebenarnya, sama juga macam gap dan jeans. Jadi sebenarnya, ok, website dia sebenarnya, cuba sedang je website dia, cari. Boycott Israel. Keluarlah produk dia semua sekali. Marah pula dah tu. Jadi tak masalah sebenarnya. Web tak type website search tu kan, boycott Israel. Dia tahulah nanti apa nak keluar. Jadi, itu dua soalan yang kata, apa ni. Jadi saya rasa itulah masa yang ada pada kita tak banyak ya, pasal apa penganjur ada program lain selepas ni. Sebelum kita kena ambilkan sebelum pukul 10, ada 10 minit je lagi. Jadi segala yang baik itu daripada Allah SWT, segala salah silap ke rumah saya sendiri. Saya cuma nak rushing tadi presentation ni, tapi ada banyak benda yang saya tak dapat sampaikan. Tak apalah, sekurang-kurangnya saudara-saudari dah tahu dah mana hala tuju arah diri nak pergi lepas ni. Jadi yang penting sekarang ni ubah sikap, dia kena berani. Kena, jangan give up, cekal. Kerana ni, saya masa saya dah maghrib dah. Yang ada kat sini semua masa panjang lagi ni, 30-40 tahun lagi. Jadi akan berhadapan dengan banyak lagi cerita-cerita sejarah dunia ni lagi. Jadi jangan lupa, jangan bawa diri masing-masing. Bersatu umat Islam ni insyaAllah boleh naik semula ni. Boleh naik semula umat ni. Pasal apa? Kalau tak buat benda tu, Allah akan tukar umat lain. Jadi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Nur Azmi bin Talib atas ucapan yang cukup bermakna. Baik, atas dasar kesentukan masa, kita cuba percepatkan beberapa agenda. Baik, seterusnya insyaAllah kita akan melihat beberapa persembahan video dan juga alunan nasyid daripada para pelajar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Terima kasih. Baik, seterusnya kita teruskan pula kepada Ajin.